jadi pelayanan yang saya alami hari ini itu jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu kondisinya saat ini di Balikpapan juga sudah sangat jauh lebih baik ya. Sejak masuk dari pintu depan, petugas melayani dengan sangat profesional. Diminta untuk mengukur suhu, mencuci tangan. Kemudian naik ke lantai 3 ini ada petugas lagi yang melayani. Kita diminta juga untuk hand sanitizer dan melayani secara sangat profesional. Kemudian di tempat tunggu ini itu juga sangat menyenangkan ya. Fasilitasnya sangat seperti executive lounge kalau saya bilang di bandara ya. Jadi tidak merasa seperti di kantor imigrasi ya. Kemudian dilayani juga di bapaknya di sana di loket, sangat profesional juga. Kemudian secara administrasi sudah sangat modern ya, foto apa semua, kemudian pembayaran juga melalui bank, jadi sangat semua sangat transparan ya, sepertinya tidak ada calo juga kalau saya lihat ya, jadi kondisinya sudah seperti bumi dan langit lah dibanding 5 tahun yang lalu. Kalau saya merasa seperti itu. Ya, itu aja sih kalau dari saya.